MTs NU Kraksaan merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam dan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Ia terletak di Jalan Maijen Panjaitan, nomor 16A, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. MTs NU Kraksaan berdiri sejak tahun 1978 dengan visi terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, dan berlife skill serta berwawasan iptek. MTs NU Kraksaan memiliki beberapa program keagamaan, yakni sholat duha dan duhur berjamaah, mengaji dan menghafal Al-Quran. MTs NU Kraksaan tidak hanya mencetak generasi yang siap di bidang akademik saja, tetapi juga mencetak generasi muda dalam hal pengembangan diri. Terdapat 5 ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa dan siswi sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti seni hadra, bola voli, futsal, atletik, dan PMR. Beberapa prestasi yang diraih oleh siswa-siswi MTs NU Kraksaan, baik di bidang akademik dan non-akademik, di antaranya juara 1 atletik lompat jauh tingkat Kabupaten Probolinggo tahun 2019, juara 2 pidato bahasa Inggris tingkat Kabupaten Probolinggo tahun 2019, juara 2 tenis meja tunggal putri tingkat Kabupaten Probolinggo tahun 2022, juara 3 atletik tolak peluru tingkat Kabupaten Probolinggo tahun 2022.